Sahabat Liputan6.com, bertemu lagi dengan saya Zoya Amirin dalam Sexpedia, Sex Encyclopedia. Bagaimana dengan kehidupan seks Anda dengan pasangan? Wah, udah 15 tahun, 20 tahun, membosankan? Jangan khawatir. Dalam episode kali ini saya akan memberikan tips-tips mengenai cara untuk meningkatkan libido. Jadi berapapun usia pernikahan Anda, Anda berdua harus berusaha untuk sama-sama nonton episode kali ini. Tips pertama untuk meningkatkan libido adalah investasi emosi. Apa itu investasi emosi? Anda berdua harus mengambil waktu untuk berkencan, untuk membangun suasana romantis. Karena pada dasarnya investasi emosi adalah penting untuk kelanjutan hubungan Anda, bukan hanya untuk kali ini saja, tapi untuk jangka waktu yang berkepanjangan. Coba misalnya Anda berdua nih lagi mendengarkan sekarang ya, janjian selama satu minggu ini Anda berdua itu berniat, memang berniat dua-duanya ya, janjian untuk yuk kita bangun suasana romantis, yuk caranya gimana? Nanti kalau pulang saya mau ada lilin yang wangi ya, kalau misalnya pulang saya ingin kita berdua sama-sama ganti baju, lalu kita bangun aja misalnya apa gitu ya yang menarik. Dan kalau bisa, kali ini dalam ketika Anda ingin bercinta atau Anda ingin bermesraan, meskipun Anda cuma duduk berdua nonton TV atau misalnya menyaksikan film bersama, usahakan untuk membicarakan hal-hal di luar tagihan. Jangan berbicara juga mengenai masalah-masalah anak dan sebagainya. Coba untuk pertama kalinya, ambil waktu dalam satu minggu ini, satu atau dua kali Anda duduk berdua dan berbicara mengenai memori-memori indah yang pernah Anda lalui berdua saja. Misalnya, ingat nggak dulu waktu kita honeymoon? Waktu kita dulu mau menikah, pernah kebayang nggak sih hidup kita akan seperti ini? Pernah kebayang nggak sih kita akan punya anak seperti ini dan seperti ini? Cobalah. Kalau misalnya kita sebagai pasangannya sudah 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, kadang-kadang kehidupan pernikahan itu membuat kita tuh jadi merasa, ah ya udahlah, dijalanin aja begitu aja. Tapi kalau ada hal-hal yang menyebalkan, kita gampang sekali mengingat kesalahan pasangan kita. Nah, kali ini, minggu ini tipsnya, kalau Anda mau meningkatkan libido, coba investasikan emosi Anda pada kenangan-kenangan manis yang pernah Anda miliki berdua. Duduk berdua, berbicara saja. Hal yang paling simple untuk investasi emosi adalah bercerita mengenai hal-hal manis yang pernah Anda lalui bersama. Mungkin bulan madu, mungkin tidak bulan madu, mungkin pesta pernikahan Anda, atau apapun yang pernah terjadi selama kehidupan pernikahan Anda. Bukalah sejarah-sejarah manis dan coba perbincangkan berdua. Karena dengan membangun mood, semuanya akan relatif lebih mudah, apalagi sampai ke urusan ranjang. Tips kedua untuk meningkatkan libido adalah sensasi sensual. Apa itu sensasi sensual? Artinya sepanjang sekutur
tubuh kita ini dilindungi oleh kulit, tentu saja kita semua pasti tahu. Nah, kulit ini adalah merupakan peta sensasi sensual yang bisa kita terima, bisa kita rasakan, dan bisa kita berikan pada pasangan kita. Ada berapa banyak dari Anda, kalau saya mau tanya nih dan mau jujur, berapa kali sih sebelum melakukan hubungan seksual atau dalam kondisi yang ya biasa-biasa aja, Anda benar-benar berciuman? Bukan kecup pipi, bukan kecup kening, tapi Anda bibir dan bibir Anda berciuman. Sudah berapa lama Anda dan istri berciuman, Anda dan suami berciuman? Nah, mulai dari hal-hal sensasi sensual yang paling simpel adalah berciuman. Karena coba saya tanya pada Anda, apakah bisa Anda berciuman tanpa feeling emosi, tanpa Anda merasakan apa-apa? Kalau misalnya anak-anak sekarang katanya bilangnya, wah baper nih bawa-bawa perasaan. Sebenarnya ketika Anda membawa perasaan dalam berciuman, itu bisa meningkatkan atau membuka suasana erotis kepada hal-hal yang lain lagi. Contohnya, ketika Anda berdua berciuman, Anda sedang mengekspresikan feeling satu dengan yang lainnya. Perasaan terekspresikan pada saat yang sama, dan itu adalah feeling sensual. Ketika Anda berciuman, tentu saja tangan Anda tidak akan berdiam diri begitu aja dong, gak ngapa-ngapain. Pasti kan tangannya juga misalnya mengusap rambut gitu ya, memegang tangan, memeluk tubuh dan sebagainya. Sentuhan-sentuhan seperti ini akan membantu Anda untuk meningkatkan gairah dengan pasangan. Jadi cobalah untuk membangun lagi suasana-suasana ketika Anda sedang berduaan. Coba Anda rasakan gimana rasanya Anda berciuman, di mana Anda sangat menginginkan pasangan Anda sangat menginginkan suami Anda sangat menginginkan istri Anda, lalu Anda mulai berciuman. Di saat perasaan itu ada, percayalah pada saya, pada saat itu karena sensasi sensual itu sudah muncul, maka sensasi erotis bahkan keinginan untuk bercinta lebih tinggi dibandingkan tidak. Karena sebuah pelukan itu bisa menciptakan banyak sekali endorfin yang membuat Anda jadi bergairah satu dengan yang lain. Jangan lupa, saya sering mengatakan bahwa sebagai pasangan, Anda itu memiliki tanggung jawab untuk merasa terangsang dengan pasangan Anda. Jadi sebelum Anda memakai gaya yang spektakuler dalam bercinta, cobalah dimulai dengan sensasi sensual. Mulailah dengan berciuman, mulailah dengan berpelukan, dengan memegang tangan, melihat mata pasangan Anda. Bangkitkan suasana-suasana romantis mulai dengan hal-hal simple dan hal-hal kecil yang membuat pasangan Anda merasa dicintai dan mencintai secara timbal balik. Tips ketiga untuk meningkatkan libido dengan pasangan Anda adalah afrodisiak. Sering dengar tentang afrodisiak? Jadi urutannya gini, kalau sudah Anda melakukan investasi emosi, lalu sudah ada sensasi sensual ya. Yang ketiga harus Anda lakukan adalah coba lirik makanan-makanan yang mengandung afrodisiak. Misalnya, sambil Anda bersenda gurau, berbicara hal-hal yang ringan dengan pasangan Anda, coba misalnya Anda makan coklat fondue with strawberry. Ya, jadi ada coklat yang sudah dicairkan, harus dark coklat ya, karena itu mengandung lebih tinggi kadarnya gitu untuk endorfin dan sebagainya. Coklat dan strawberry misalnya, sambil ngobrol ya. Dan jangan sampai percaya pada mitos-mitos seperti wah kita makan kambing aja bersama, oh itu salah. Kurang lebih kalau misalnya Anda sering makan makanan sehat selama satu bulan atau satu minggu sebelum Anda bercinta, Anda akan merasakan sensasi yang cukup berbeda dengan tubuh Anda dan dengan ketertarikan, kegairahan, dan bahkan libido seksual Anda. Misalnya apa? Satu minggu ya, Anda bergantian meminum misalnya, kalau Anda laki-laki itu meminum jus mangga, atau kalau Anda perempuan bersama dengan pasangan Anda, Anda bisa bergantian misalnya meminum jus strawberry atau segala buah-buahan berakhiran dengan berry, misalnya blueberry, blackberry gitu ya, buah atau raspberry. Buah-buahan seperti ini akan relatif merupakan afrodisiak yang akan bisa membangun gairah seksual Anda. Termasuk juga kalau misalnya Anda merasakan, aduh saya ingin deh, ingin bercinta agak sedikit lebih lama, sementara capek nih baru pulang kerja, apa yang harus dilakukan? Minumlah 2 cangkir kurang lebih, atau 1 cangkir kopi premium, hanya kopi premium ya, nggak bisa kopi-kopi biasa, karena nanti justru akan menimbulkan sakit mah atau bahkan penyakit-penyakit lainnya. Cobalah minum 1 cangkir kopi pahit, ya, tapi kopi premium, black coffee premium, ditambah sebagai pemanis, makanlah bersama dengan beberapa buah dates atau buah kurma. Nah, buah-buahan seperti
seperti ini atau makanan-makanan seperti ini akan sangat mempengaruhi secara afrodisiak, akan mempengaruhi gairah atau peningkatan seksual Anda. Termasuk juga kalau Anda, daripada Anda makan kambing malah bisa menimbulkan kolesterol atau bahaya-bahaya lainnya, cobalah makan kerang. Kerang mengandung zinc yang cukup tinggi untuk bisa meningkatkan gairah seksual pada diri Anda dan pasangan. Jadi afrodisiak-afrodisiak yang saya sebutkan tadi ini akan relatif membantu. Kalau misalnya Anda bisa makan kerang, lebih baik sih kerang yang masih segar ya tentu saja. Lalu ada buah stroberi atau buah raspberry, blackberry, jus semangka gitu ya. Ini termasuk buah-buahan yang sangat membantu efektivitas kegiatan bahkan libido seksual Anda. Jadi jangan diminum ketika Anda akan bercinta besoknya, lalu Anda minumnya sekarang. Kalau bisa Anda memiliki habit atau kebiasaan-kebiasaan memakan makanan-makanan afrodisiak yang sehat. Secara lengkapnya apa saja makanan afrodisiak, mungkin Anda bisa menengok episode-episode Sexpedia sebelum-sebelumnya. Saya pernah membahas tentang makanan afrodisiak. Ada apa saja, coba dilirik-lirik lagi berdua dengan pasangan, lalu dicatat apa saja makanan afrodisiak yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Tips keempat, cara untuk meningkatkan libido adalah fantasi seksual. Apa itu fantasi seksual? Tahukah Anda bahwa sebenarnya perempuan itu memiliki fantasi seksual yang jauh lebih kaya dibandingkan pria. Pria ketika akan berfantasi, dia butuh objek yang kira-kira real atau nyata. Jadi pria itu berfantasi berdasarkan objek nyata yang dia pernah lihat dan dia merasa terangsang dan dia merasa bergairah. Perempuan tidak perlu melihat secara akurat atau bahkan bertemu langsung dengan si objeknya. Bisa jadi hanya dengan melihat dan membayangkan perempuan sudah bisa bahkan sampai hampir orgasme. Itu rahasianya. Jadi kalau misalnya kita mau berbicara mengenai buku porno atau fantasi untuk perempuan misalnya untuk meningkatkan gairah, banyak buku-buku seperti ini misalnya ya, atau ada fantasi-fantasi seksual di dalamnya yang membuat wanita itu jadi mudah bergairah dan mudah sekali untuk bisa ditingkatkan moodnya secara seksual atau secara erotis. Pernahkah Anda bertanya pada istri Anda sebenarnya apa sih fantasi seksual yang ia miliki, terutama ketika dia habis membaca novel-novel seperti ini? Nah, coba Anda sharing atau berbagi, atau bahkan coba Anda dengarkan apa fantasi seksual dari istri Anda. Ini adalah satu metode yang paling ampuh untuk meningkatkan libido seksual. Selalu banyak orang berpikir bahwa wanita bukanlah makhluk seksual, bahwa kebanyakan makhluk seksual adalah laki-laki. Karena laki-laki kebanyakan selalu meminta seks, menginginkan seks, dan selalu dalam pikirannya ada seks. Siapa bilang perempuan tidak menginginkan? Cuma perempuan memiliki cara untuk bisa erotis, terangsang dengan sedikit berbeda. Fantasi seksual cukup ampuh untuk membuat wanita pasangan Anda itu jadi lebih bergairah dan lebih terlibat untuk sama-sama antusias dalam melakukan hubungan seksual. Jadi, kali ini untuk tips yang keempat, cobalah Anda dengarkan bahkan berbagi mengenai fantasi seksual yang pernah diinginkan oleh pasangan Anda. Tidak harus spektakuler seperti Fifty Shades of Grey yang sebenarnya bukanlah konsep cinta yang sehat ya, tapi coba tanya secara simpel. Sayang, kamu itu merasa lebih seksi jika diperlakukan seperti apa sih? Atau kamu pernah nonton film ini? Atau ketika Anda menyaksikan sebuah film bersama-sama atau membaca buku seperti ini, lalu tanya, waktu kamu membayangkan ketika membaca buku seperti ini, apa sih fantasi yang terpikirkan oleh kamu? Ada nggak yang bisa saya wujudkan untuk membuat kamu merasa lebih bergairah dan merasa lebih seksi? Bagaimanapun juga Anda sebagai laki-laki, pasti Anda lebih bergairah jika ternyata pasangan Anda merasa lebih seksi, merasa lebih cantik ketika diinginkan oleh Anda. Semakin banyak Anda berbagi hal-hal kecil dan rahasia mengenai keinginan terdalam dan paling intim dari pasangan Anda, akan membuat libido Anda meningkat jauh lebih cepat daripada yang Anda perkirakan. Coba deh. Tips kelima untuk meningkatkan libido seksual adalah quickie sex. Nah, saya juga pernah berbicara mengenai quickie sex, cuma ada beberapa hal yang mungkin saya tambahkan sedikit. Ini quickie sex yang paling simpel adalah shower quickie sex, atau Anda melakukan quickie saat mandi bersama dengan pasangan. Ini bisa meningkatkan libido. Kenapa demikian? Karena seperti Anda ketahui bahwa sebenarnya tidak seharusnya Anda itu memberatkan seks. Jadi jangan sampai berpikir bahwa, waduh, seks itu harus direncanakan, harus serius, kayaknya persiapannya tuh luar biasa sekali. Sebenarnya
seks itu adalah saat untuk bermain-main, untuk bersenang-senang, untuk bisa membuat Anda berdua itu jadi merasa seperti Anda ada di taman bermain, cuma dalam hal seksual. Jadi tidak bisa Anda menganggap bahwa segala bentuk sexual intercourse gitu atau sexual encounter itu harus heboh, harus dipikirkan secara serius. Nah, quickie sex kenapa adalah salah satu cara untuk menekan libido yang paling efektif? Karena ini sebenarnya tidak butuh waktu cukup lama untuk foreplay dan sebagainya. Anda berdua langsung hit in the moment atau langsung pada momen-momen di mana Anda berdua merasa bergairah. Dan kamar mandi cukup private sehingga anak Anda mungkin tidak akan mengganggu, tapi tentu jangan lupa untuk mengunci pintu kamar mandi ya. Dan ketika Anda berdua sedang menikmati dan melakukannya, cobalah untuk mencari gaya-gaya yang relatif aman. Hati-hati jangan sampai kepleset dan sebagainya, tentu saja ya. Cara hampir seperti doggy style itu relatif aman untuk Anda lakukan. Ketika Anda akan menggunakan cara berhadapan atau posisi hubungan seksual yang berhadapan dan sebagainya, hati-hati dengan slippery, licin dan sebagainya. Tapi kenapa quickie sex sangat saya sarankan, terutama jika Anda sudah lama menikah ya, karena ini adalah semacam Anda melakukan tur singkat, semacam ada hit in the moment, ada perasaan yang menggairahkan dalam waktu yang sangat singkat, di mana Anda berdua merasakan kegairahan yang passionnya sangat tinggi dalam waktu yang singkat dan simple, dan Anda berdua juga bisa merasakan kegairahan, kenikmatan seksual yang cukup tinggi. Jadi tidak perlu ada banyak pembukaan atau penutupan. Kadang-kadang tidak perlu juga harus ejakulasi dan sebagainya. Yang penting adalah Anda berdua menikmati momen ini. Jadi cobalah untuk melakukan quickie sex. Dan biasanya setelah quickie sex, apalagi jika Anda sudah mengikuti tips dari nomor 1 sampai 4 tadi, akan membuat Anda berdua juga lebih bergairah. Anda berdua seperti punya rahasia berdua lagi, seperti ketika Anda saling mengkode atau bahkan menceritakan bahwa, aduh waktu quickie sex kemarin sayang asik banget ya, kita bisa gini, kita coba lagi yuk dan sebagainya. Cobalah ini sebagai bumbu-bumbu dari pernikahan Anda, dari kehidupan seksual Anda. Jangan hanya stuck di tempat tidur saja, tapi sekali-sekali lakukan quickie sex sehingga Anda berdua juga merasa ada cerita, ada sesuatu yang berbeda, ada rahasia yang berdua yang Anda miliki. Dan besok-besok ini bisa membantu Anda untuk mengingat bahwa ada banyak kenangan manis dan kira-kira kegairahan-kegairahan seksual yang passionate yang Anda sharing, sehingga mempermudah dan bahkan memperkuat kehidupan Anda dan pasangan. Tips yang keenam adalah saatnya untuk bersenang-senang. Let's play together with sex toys. Artinya, sekarang namanya juga hubungan seksual, itu nggak boleh dibawa terlalu serius ya. Of course we have to take sex seriously, tapi sebenarnya seks itu adalah saatnya untuk Anda bersenang-senang, untuk saling menikmati diri Anda dengan pasangan. Nah, misalnya manfaatkan sex toy, terutama banyak laki-laki yang suka bilang, aduh terintimidasi deh, nanti kebanyakan istri saya atau pasangan saya jadi lebih suka sama sex toy-nya ketimbang sama sayanya. Nggak mungkin. Jadi misalnya seperti ini, ada candy g-string gitu ya. Di sini bisa dipakai ikan kepada istri Anda, lalu suami Anda itu misalnya Anda sebagai suami melakukan semacam oral sex gitu ya, sambil memakan permen yang ada di g-string istri Anda gitu ya. Ini banyak kok, Anda bisa cari di online gitu ya, semacam sex toy seperti ini, atau ada vibrator begini. Jadi ini bisa Anda lakukan pakai berdua. Ini bisa dimasukkan ke dalam vagina, di mana salah satu sisinya itu bisa merangsang daerah klitoris ya, sementara di sisi lainnya itu merangsang daerah G-spot. Pada saat waktu yang bersamaan, ini juga bisa dimasukkan atau penis inserting. Jadi sex toy ini bisa dilakukan bersamaan di saat ada masuknya penis juga. Jadi sebenarnya sex toy itu bukan hanya hal-hal yang melulu urusan masing-masing atau egois, atau misalnya Anda menikmati diri Anda sendiri, tapi pada saat bermasturbasi berdua menggunakan sex toys atau membantu pasangan untuk bermasturbasi juga menggunakan sex toy, benar-benar bisa meningkatkan libido Anda berdua. Atau ada beberapa, Anda mungkin sudah sering atau sudah paham ya melihat dildo semacam ini. Mungkin ini kecil, ada dildo yang besar. Tapi kenapa sih saya memberi contoh salah satu dildo yang kecil seperti ini? Misalnya Anda habis pergi ke pesta, kan biasanya kalau pergi ke pesta tuh Anda wangi, cantik, lalu berdandan ya berdua, baik suami maupun istri. Lalu dalam
perjalanan pulang misalnya, kalau misalnya tidak menyetir ya tentu saja mungkin ada driver, atau misalnya gimana caranya salah satunya bisa mulai bermain-main dengan ini dulu, misalnya si perempuannya atau misalnya laki-lakinya tinggal menyaksikan dan melihat bagaimana pasangan Anda atau istri Anda mencoba bermain-main dengan seksual sebelum Anda sampai ke rumah. Jadi ini merupakan alat yang bisa teasing, bisa saling menggoda gitu ya dengan pasangan untuk meningkatkan intensitas seksual, sehingga sampai ke rumah foreplay itu dimulai sebaiknya jauh sebelum Anda berdua bertemu di ranjang. Kalau sudah bertemu di ranjang baru mulai agak sedikit susah. Nah, cara paling efektif untuk meningkatkan libido adalah dengan memulai dengan hal kecil seperti ini. Kadang-kadang ada yang bilang, aduh mbak, tapi kok kayaknya nggak berhasil ya, kayaknya susah banget gitu untuk bisa langsung meningkatkan gairah langsung pakai sex toy. Jangan langsung caranya berpikir yang spektakuler, yang heboh, yang terlalu besar. Sebenarnya yang penting adalah sex toys ini hanyalah alat untuk membuat Anda berdua itu jadi ketawa, jadi bersenang-senang. Anggap aja ini memang adalah taman bermain gitu, adalah membuat Anda berdua itu jadi ngerasa seperti anak remaja lagi. Karena feeling-feeling seperti ini dalam menggunakan sex toy akan sangat membantu. Ada banyak tips tentang sex toys, misalnya Anda harus menggunakan gel, harus menjaga kebersihannya, dan saya pernah berbicara dalam episode-episode Sexpedia sebelumnya. Coba diintip lagi bersama dengan pasangan, tips-tips yang paling baik untuk menjaga sex toys Anda dan bagaimana cara menggunakannya, termasuk teknik-teknik masturbasi supaya Anda berdua bisa menikmati masturbasi tanpa merasa jadi orang-orang yang desperate. Karena kali ini masturbasinya sambil ditonton oleh pasangan sendiri, atau bahkan pasangan Anda membantu teknik masturbasi. Kalau Anda berdua sudah seru-seru nih, udah ketawa, udah senang-senang bersama-sama, biasanya justru main course-nya nih, sexual intercourse-nya gitu, apalagi hubungan seksualnya, makin lebih asik dibandingkan sebelumnya. Coba deh. Tips terakhir atau tips ketujuh untuk meningkatkan libido adalah dengan mencoba posisi hubungan seksual baru. Tahukah Anda, semakin sering Anda melakukan hubungan seksual, semakin Anda merasa diri Anda seksi, semakin Anda produktif dalam melakukan kegiatan dan aktivitas Anda, baik Anda ibu rumah tangga, baik Anda wanita pekerja, apalagi jika Anda adalah misalnya businessman gitu ya, atau Anda pemilik perusahaan, ataupun Anda adalah karyawan biasa. Siapapun Anda sebagai suami maupun sebagai istri, adalah tepat jika Anda misalnya mencoba posisi-posisi hubungan seksual baru supaya kehidupan dan gairah seksual Anda juga meningkat. Semakin tingginya gairah seksual Anda dengan pasangan akan membantu Anda untuk bisa lebih menambah semangat dan produktivitas seksual. Jadi yang paling penting adalah seperti yang dilakukan oleh pasangan ini, mereka itu mencoba untuk membicarakan kira-kira apa yang menggunakan posisi seksual yang seperti apa pada kali ini. Dan berapa kali mungkin Anda sering berasumsi ya, ini kebanyakan pasangan heteroseksual seperti ini. Main berasumsi saja bahwa yuk kalau kita melakukan hubungan seks, ya karena kita tahu ya kita pakai cara yang itu-itu aja. Nah sekarang coba bayangkan bahwa sebenarnya anggap saja pasangan Anda itu adalah misalnya seorang stripper gitu ya, seorang ahli seks dan sebagainya, atau bahkan Anda sedang menyewa orang untuk bisa menunjukkan performa seksualnya pada Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Pastikan Anda akan mencoba berbagai gaya baru atau akan membuat Anda lebih excited. Tadi kan sudah ada permainan dalam sex toys gitu ya. Anda juga bisa memasukkan foreplay yang cukup-cukup lucu dan menarik, baju-baju atau mungkin dress-dress yang kira-kira oh ya kita bermain seksual play yuk kali ini gitu ya, misalnya mulai dari posisi-posisi hubungan seksual. Tapi mungkin kali ini jangan selalu di tempat tidur, Anda bisa mencobanya misalnya dengan melakukannya di mana ya, taruhlah mungkin di ruang tamu gitu ya, di meja yang tidak biasa dan sebagainya. Dan jangan lupa kalau bisa anak-anak sudah dikirim dulu, mungkin dititipkan saja ke orang tua Anda gitu ya, atau penitip yang lain atau keluarga lain yang bisa membantu, sehingga Anda berdua punya kesempatan setidak-tidaknya sebulan sekali. Nah, untuk apa yang terjadi jika memang Anda hanya terbatas limit pada tempat tidur saja? Nah, urusan tempat tidur ini juga bisa jadi menarik kalau Anda menaruh bumbu-bumbu seperti misalnya Anda memutuskan secara ini, misalnya hari ini, saya mau menggunakan posisi hubungan seksual seperti ini. Oh, sementara si istri mengatakan, oke.
perubahan yang terjadi dalam kehidupan seksual Anda seperti bulan madu dulu, bahkan lebih baik sekarang. Kenapa? Karena Anda sudah lebih matang, sudah lebih memahami satu dengan yang lain dengan kehidupan pernikahan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun lebih sekalipun, Anda masih bisa tetap merasakan kegairahan seksual jika Anda mengikuti tips saya dari 1 sampai 7 tadi. Jadi ada 7 tips yang bisa Anda gunakan dalam kehidupan seksual Anda dengan pasangan untuk bisa meningkatkan libido. Jangan lagi sampai ada seks yang membosankan, karena sebenarnya seks bisa menjadi sesuatu yang menggairahkan dan bahkan bisa membahagiakan buat Anda dan pasangan. Jadi jangan lupa, tips saya itu sebaiknya diikuti secara bertahap dari 1 sampai 7. Kalau misalnya Anda hanya mau melakukan satu di antaranya aja atau Anda hanya memilih, iya mungkin boleh saja, tapi bagaimanapun juga it take love to make love. Jangan selalu berpikir bahwa wah seks itu adalah urusannya laki-laki aja. Seks itu hanya diinginkan oleh laki-laki. Jangan lupa perempuan adalah makhluk seksual. Tapi juga banyak mitos yang mengatakan, aduh kalau intimasi gitu, romantis gitu mah urusannya perempuan. Siapa bilang laki-laki tidak menginginkan keromantisan juga? Laki-laki juga punya perasaan dan juga menginginkan kedekatan emosi. Jadi ketika Anda mengikuti tips saya dari 1 sampai 7, Anda akan bahagia lahir batin bersama dengan pasangan. Jangan dilewatkan, kalau bisa jalankan 7-7-nya, sehingga usia berapapun pernikahan Anda akan melihat perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan seks Anda dalam hitungan sekejap. Jadi coba jalani berdua, coba nonton juga Sexpedia berdua sehingga informasinya lengkap tanpa Anda harus mencoba meyakinkan pasangan bahwa yuk kita coba sesuatu yang baru. Coba nonton Sexpedia bersama-sama lalu Anda putuskan apa yang terbaik buat kehidupan seksual Anda berdua. Jadi sampai bertemu dengan saya Zoya Amirin dalam Sexpedia berikutnya. We'll be right back.